Ken benar-benar tidak habis pikir atas semua kata-kata kasar Tante M yang benar-benar membuat Maudie sangat sedih mendengarnya. Meskipun berkali-kali Ken menegaskan kepada Tante Emily kalau dirinya itu merasa tidak bersalah atas hilangnya Om Arman, Tante Emily sama sekali tidak mau mendengarkan semua penjelasan Ken. Padahal ya guys, Arman itu menghilang bukan karena ia marah kepada Ken ataupun kecewa terhadap Argadana, tapi karena ia merasa malu kalau kenyataannya kemampuannya itu jauh di bawah Ken. Makanya ia berulah agar Ken itu yang disalahkan atas hilangnya dirinya.